Oke. Tabuh. Jadi inilah yang harus kita lalui. Berkenu-kenu untuk mencapai lokasi laporan gangguan. Lokasi UGM. 5 sungai, Om ya. 1 sungai di sungai lewat. 1 pelanggan, 1 pelanggan 5 sungai. 1 sungai 5 kali dilewati. 1 pelanggan 5 sungai. Kayak ular. Sungai mengular. Tulisan ini sungai kedua. Satu sungai, dilewat kedua kali. Satu sungai tiga ya, lewati yang ketiga kali tinggi balai jadi berapa 10 kali nak tiga empat. Cuma satu kuala itu justru kang cuma satu kuala kan. Cek barang cek di gue memang ada banyak. Coba tempur putar. Empat. Terang potong lagi begini. Dia bagi itu kuala, dia terang lagi nih. Jauh leh. Ya. Lima. Baik, lima. Ma. Ada satu rawa. Siapa sih tuh? Langsungnya anda ini satu sungai sudah 5 kali dilewati. 10. Satu kali jalan 10 sungai. Satu kali lewati pulang pergi 10 kali. Satu red 10 sungai. Langkahi satu sungai yang sama. Satu red 10 sungai. Jadi satu sungai dilewati sebanyak 10 kali. Pulang pergi. Ramai sungai itu mengular. Hai guys, jadi malam ini kita malam hari ini berada di Tong. Jadi gelap. Kita datang kemari untuk memeriksa. Memeriksa laporan, menanggapi laporan gangguan di lokasi pengolahan bahan tambang. Yaitu di
makan guys. Jauh ke bawah. Makan. Iya. Jadi ini tempat pengolahannya. Awesome. Cuma sayangnya yang melapor tidak ada di sini. Oke. Sembari menunggu sang pelapor. Oke, jadi kita kembali ke atas. Naik lagi. Curam. Seperti inilah kondisi lokasi-lokasi pertambangan rakyat pada umumnya. Monomi. Tidak kelihatan, gelap. Ada meter di situ. Orangnya lama. Dia bilang di sumur. Oke guys, kita sudah bertemu dengan pelapor. Jadi ternyata KWH meternya hangus. Mau ukur bagaimana sih? Nanti ada beban. Apa sih hubungannya mau ukur ini? Maksudnya di pemakaian lo tentu. Cuma kasus begini mau ukur apa lagi sebagai ini? Mau dari tampilan masih ada? Ya ada. Salah satu pas. Oke, jadi itu kendalanya. Kendala meter halus. Lokasi pertambangan rakyat. Makan. Kecamatan Lolayan. Ini oke, jadi tindakan untuk menindaklanjuti gangguan meter hangus, terminal meter hangus, jadi meter harus diganti, guys. Untuk itu pelanggan masih harus menunggu proses penggantian KWH baru. Oke, jadi itu dokumentasi kegiatan kita di malam hari ini.